warahmatullahi wabarakatuh guys. Aku sekarang lagi ada di belakang rumah Mbah Kevin, terus mau ngikuti Mbahnya Kevin ke sawah guys. Kita jalan kaki dulu ya, agak jauh sih tapi nggak apa-apa. Lewat sini, ini masih jam berapa? 6:30 ya guys. Aku mau nyusul kakakku dan Mbah Ti yang katanya lagi panen kacang. Kita lihat ya kebun dan kita bantu panen kacang kalau belum selesai. Ini masih ke sana, terus belok, terus jalan. Ini samping-sampingnya suket, ini jagung. Wow, dengar nggak guys, ada petasan. Sebelah sana guys, sebentar lagi. Di sini guys, tempatnya guys. Sudah dapat segini guys. Gedean. Tinggal bodoh. Ini sudah agak kasep ya guys, tapi nggak apa-apa, kita cepet-cepet panen. Kaulah sama Pak Wit. Ada undang-undangnya. Ini udah kegemukan ya guys, ini ada cabuknya. Cabuknya ini udah panen, bolak-balik panen. Oke, aku mau lihat yang sebelah sana. Itu adikku juga. Ini yang masih bagus ya. Ya wis dapat segini guys, wis banyak banget. Oke, aku mau bantu-bantu sedikit ya. Wis panen ping pira, Dek iki? Oh, ini baru panen sekali. Satu kali. Jadi masih seger-seger semua. Daunnya masih segar. Di samping kacang ada cabenya. Ada kenikir, ada terong. Multifungsi guys. Bagus. Jadi yang situ udah mau habis ya. Ini masih bagus. Kita keliling-keliling dulu. Oh begitu. Jadi katanya kalau baru pertama panen itu harus dipilih guys. Kalau nggak dipilih nanti ketuaan. Harus dipilih yang besar-besar. Wis meh panen, wis meh panen. Wis meh entek. Maksudnya wis terakhir kene iki, Mang. Iya, wis tekoetan. Oh, sudah selesai, guys. Ternyata saya telat. Telat kesininya.
Oh iya. Ini ya bagus ya. Ini ada rambatan-rambatan gitu. Gitu dan gini. Aku mau bantu nggak bisa ya, takutnya yang salah ya. Nggak tahu yang besar, tapi memang masih jarang ya guys, jadi sedikit yang baru besar-besar. Coba. Tapi sih bobok. Aku akhirnya masuk guys, penasirin. Kenapa sih? Kok malu? Jadi guys, ini kalau sambil epek kacang ini kenyang ya. Bisa buat sarapan. Guys, aku sambil pegang kamera ya. Jadi nanti jatuh nggak apa-apa. Oh, ternyata nggak jatuh. Ini nih, terongnya. Gemuk-gemuk guys, kayak aku. Terus kacang. Ini kacangnya guys. Segini loh. Banyak banget. Ternyata masih ada nih. Harga jualnya berapa, Pak? 4.000. Lumayan ya, guys. 4.000 loh, guys. Suasana persawahan di Ponorogo. Udah selesai nih, mau langsung setor ya, guys. Kita cicipi ya kacangnya ya. Kita ambil satu dulu. Manis, manis banget ini. Manis dan berair. Mantap. Ini langsung mau disetorkan guys. Masih nunggu yang ini. Ini sepedamu tuh bu. Sepeda yang jenengan. Oh titik tas itu. Oke. Masih sepi ya ini. Dan juga karena suasana masih lebaran ya guys, jadi belum banyak yang ke sawah. Itu gunungnya. Dari asri. Ini bekas tanaman jagung dimanfaatkan ditanami kacang guys. Kita sambil cari kenikir ya guys, buat nanti masak pecel. Kita ke sawah ini tadi, terus sekalian epek kenikir ya. Ini cari beberapa aja ya, nanti buat kulupan guys. Kulupan itu sayur buat nanti pecel. Guys, kita cari yang muda-muda kayak enak banget. Dimakan mentah ini juga enak loh guys, buat nanti lalapan sambal bawang atau sambal korek ya. Dikulup juga enak. Ini kulupan paling enak yang pernah saya coba. Cocok dimaksa apapun. Gitu ya, kita petik seperlunya aja nanti buat sarapan pagi guys. Halo guys, ini lebaran di sini ya. Lebaran di sawah. Sawang ini.
Sopo ngalor iki aku. Oh iya montar mana jabe ya? Udah guys, ini yang enggak laku dijual karena kebesaran. Ketuaan guys, dibawa pulang di sayur. Kayak gitu ya. Iya. Ya, kayak gitu ya, Mbak. Gitu guys. Minta ini bakule lo. Bakule lo. Sampai penjualnya kesini ya karena saking lamanya. Oke. Sekian vlog aku ke sawah ya, petik kacang, sayuran, kenikir. Lihat teman-temanku, teman-temanku, lihat saudara-saudara aku di sawah. Gitu, sekarang kita bisa pulang ke rumah karena si bocil tuh lagi bubuk ya. Aku tinggal nyelinap ke sini supaya bisa lihat kebun kacangnya, guys. Oke, pulang ya. Ini dapat satu tas nih sama tadi kacang. Sampai di rumah. Kita jalan kaki, guys, pulang ke rumah. Dan terima kasih sudah mengikuti kegiatan aku pagi hari ini di sawah. Jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih dan assalamualaikum.